Sejumlah alat peraga kampanye berupa spanduk, poster, dan pamflet tiba di kantor KPUD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas menyortir alat peraga kampanye atau APK yang akan didistribusikan kepada 5 pasang calon bupati dan wakil bupati Bekasi. Dalam penyortiran tahap awal, petugas menemukan sejumlah alat peraga kampanye berupa poster rusak. Beberapa sisi poster robek dan gagal cetak. Alat peraga kampanye yang rusak akan dikembalikan ke distributor untuk diganti. Selain itu, KPUD juga mempersilahkan para kandidat mencetak kekurangan APK sesuai ketentuan KPU.